6:30 masak. Lu kayak kan kalau pagi masak ya 3 jam 4 jam ya bisa 20 macam 30 macam. Saya kalau udah di dapur masak happy. Hei terong. Ini kacang panjang. Ini buncis. Ini water. Ini hamcil. Mana iya? Wah, ini tahan itu. Saya punya makanan fresh. Tiap hari masak pagi. Udah jualan habis, udah besok masak yang baru lagi. Saya baik di dapur masak, saya happy gitu aja. Suka masak aja nih. Ini goreng chicken. Kecap. Kalau pagi masak mau cepat, jadi biasa udah. Tiap hari masak yang baru, jadi orang suka makan. Kalau masak-masak ini semua saya sendiri masak. Belum cari dapat yang bantu masak lagi. Karena rasanya lain, jadi takut langganan nggak pulang makan lagi nanti kalau nggak enak gitu. Jadi terpaksa saya masak sendiri. Ini sambal kentang. Ini. Goreng telur ini, telur dado. Saya sekarang 7. Waktu 75 saya buka restoran ini. Saya happy buka ada masak-masakan. Kalau di rumah kan nonton, tidur, takut pikun. Jadi sekarang masak-masak happy, tambah semangat. Labu lontong punya, labu buncis, labu siam, sayur lontong punya ini. Kacang panjang untuk tauco punya. Kio, cerai aja ya kio aku. Terong untuk tauco. Dari supermarket beli semua. Tarik barang induk cepat, gampang. Sini orang Indonesia banyak sekali. Ini tempe. Ini mau sambal goreng tempe. Sambal goreng tempe tahu. Tofu tempe kok. Tauco hitam, tauco sugar. Sambal cabe hijau. Tak ada resep punya ini, orang suka makan aja. Masak nggak ada resep, no resep ya. Datang ke Amerika tahun 1997. Saya datang dari Medan, sementara datang ke LA sini. Saya di rumah masak tahun 20, ada COVID, tak bisa masak di rumah, saya ingin buka restoran, saya ambil restoran ini waktu bulan 7 saya buka waktu COVID. Saya baru buka restoran ini, teman-teman bilang gila COVID berani buka. Gua bilang tak apa-apalah, langganan suka makan yo datang tapi berani aja buka. Ini untuk masak tauco ini. Tauco saya orang-orang suka makan ini. Saya suka hobi masak, jadi suka masak-masak. Jadi kalau udah masak, teman-teman bilang enak, ya senang gitu. Orang induk sini banyak support saya, semua suka makan makanan masak saya. Saya ya buka restoran, tak tahu ramai orang sampai mana-mana cerita enak-enak semua teman-teman, ke teman datang sini semua. Jadi saya tambah semangat, tambah suka masak, tambah rajin masak gitu. Tauco, sayur lontong tauco, ini. Ini saya mau masak tauco lontong sayur ya. Labu masak lontong sayur ya. Tuh.
kurang santan, taruh ya. Kurang. Kemiri, bawang, ketumbar, serai, daun jeruk, lengkuas, cili. Ini semua di semua udah diiling. Jadi dimasak jadi ini. Ya. Mai kolnya lah, Mai. Ini udah mau matang, taruh kol ya. Ini sayur. Ini daging as buat rendang. Ini rendang. Oh, waktu nggak jualan di rumah 2 minggu nonton tidur macam kena sakit berat gitu. Kena sakit itu bisa pikun waktu rasa. Jadi udah buka restoran saya semangat gitu. Kalau enggak pikirannya kacau. Rendang boleh mah. So good. Also. Saya dari umur 17 nengok mak saya masak, belajar masak sama mamanya. Mama saya masak Chinese, Indonesia, campur-campur lah sayurnya gitu. Waktu saya masak lontong sama emi sama nasi lemak, nasi kuning, ingat mama saya. Ini serai dan salam, pandan, teri ya. Ini nasi uduk. Garam sedikit. Ini dan coconut, nasi uduk ya. Kunyit. Ini nasi uduk ya. Nah, nasi kuning. Nasi kuning. Wah, wangi kali. Guys, tahu ting tok teng orang sih. Udah setengah jam masak, istirahat setengah jam udah tak capek. Kalau udah setengah jam istirahat, masak lagi setengah udah tak capek, udah bisa masak lagi. Hobi masak air. Oke. Okay? Ini kalau di Medan pagi-pagi udah buka orang belanja pakai daun bungkus lontong nasi semua gitu. Ini nasi kuning bungkus, egg, rendang, ayam goreng, tempe, sambal terasi, potato, nasi kuning bungkus. Nasi sayur Medan. Di sini Amerika aja baru pakai kotak, baru bisa orang bawa pulang. Kalau orang udah bungkus pakai kotak jual, orang ambil aja jalan, udah bisa pulang nggak apa-apa, nggak kena takut penyakit COVID gitu. Yang biasa kami jual ini nasi kuning kotak ya. Ini cili, belacan, ini rendang, ini tempe, chicken, ini nasi kuning kotak. Ini paling laku di restoran, satu hari bisa 70 kotak. Saya ada masak keripik, kacang, ikan teri, ikan asin, keripik kentang, ada di depan jualan gitu. Ini kalau buka kan kecil-kecil, jadi orang beli nasi sekali beli belanja itu senet-senet gitu. Ya kalau sini saya masak semua. Ini kacang sama teri, ini kentang sama kacang teri. Ini empeng, ini ikan asin, ini barang-barang ini laku sekali, ini semua orang suka. Saya happy anak-anak saya udah datang, menantu, semua bantu saya. Anak, cucu, semua bantu menantu, bantu di depan semua. Saya sekarang anak udah di sini semua, jarang pulang induk. Di sini barang induk pun udah banyak, jadi
nggak susah juga, mau makan apa semua ada gitu. Apalah happy loh kalau orang suka makan masakan saya happy gitu.